Hai guys, welcome to my video. Nama aku Gaida Salma. Hari ini aku bakal buat video productive day in my life. Nah, ini aku baru banget bangun tidur, masih ngantuk banget. Tapi kalau nggak dipaksa bangun pasti bakal males-malesan. Jadi aku langsung siap-siap untuk sholat. Dan pastinya sebelum sholat aku wudhu dulu. Abis wudhu, aku balik lagi ke kamar, terus aku langsung aja gelar sajadah dan sholat deh. Setelah sholat, aku langsung lipat dan beresin mukena, juga sajadah aku. Setelah itu aku beresin kasur aku yang super berantakan ini, mulai dari bantal, guling sampai bed cover, dan di sini aku mau ganti spray sarung bantal dan sarung guling juga karena udah kayak semingguan gitu nggak diganti. Nah, ini aku lagi ganti sarung bantal dan gulingnya. Dan udah rapi deh. Sehabis beresin kasur, ini aku bawa spraynya dulu, terus aku beresin meja belajar juga. Dan ini sebenarnya nggak terlalu berantakan sih, cuman yang nggak apa-apa biar tambah rapi aja, biar enak aja gitu dilihatnya. Terus biar nggak nanggung-nanggung, aku sekalian beresin atas drawer aku, sekalian bersihin debu-debu yang nempel. Nah, lanjut aku mau mindahin tas aku yang numpuk ini ke standing hanger biar barengan sama tas yang lain, karena sebenarnya ini tempat mukena dan sajadah gitu tuh. Cuma aku kadang suka mager aja natainnya. Tada. Ini aku nata-natain di standing hanger tas-tas yang habis aku pakai. Tada! Setelah itu, aku langsung nyapu seluruh lantai kamar aku. Dan ini lumayan kotor karena banyak debu dan rambut-rambut rontok gitu di lantai. Sehabis nyapu, aku ambil minum dan siap-siap buat cari sarapan. Nah, ini aku keluar rumah karena masih pagi, ini bulannya masih kelihatan. Langsung aja aku masuk ke mobil. Di sini aku sama keluarga aku mau makan bubur ayam. Karena masih pandemi dan di luar lumayan rame, jadi aku makannya di mobil aja deh. Nah, ini aku udah selesai makan dan lanjut minum air putih biar nggak seret. Sehabis makan, aku ngantar adik aku futsal. Ini aku lagi narsis aja. Nah, terus aku langsung lanjut nemenin mamaku grocery shopping. Nah, ini lumayan lama dan belanjanya cukup banyak ya. Terus ini lanjut ke kasir untuk bayar dan masukin belanjaannya ke bagasi. Terus karena nggak mau kemana-mana lagi, jadi langsung pulang. Sampai rumah pastinya nggak lupa bersih-bersih, cuci tangan dan lepas masker. Terus lanjut aku mau masak buat makan siang. Di sini aku udah rebus telur, jadi mau dikupas dulu.
Setelah telurnya dikupas, aku siapin bahan lainnya kayak cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan lengkuas. Terus dipotong-potong dulu karena mau dimasukin ke chopper. Udah dimasukin semuanya, terus kita blend. Ini pas lagi di blend. Setelah itu diturun-turunin biar nyatu semua. Abis ini aku langsung goreng dulu telurnya biar luarnya agak garing-garing gitu. Terus telurnya aku angkat dulu dan aku pisahin. Abis diangkat aku sisain minyaknya dikit aja buat numis sambal. Terus aku masukin sambal yang tadi sambil ditumis gitu guys. Masukin telurnya lagi, terus aduk terus. Jadi deh. Ini langsung aku plating, tapi berantakan banget. Cuman gak apa-apa lah ya, karena yang makan cuman aku sama orang-orang di rumah aja. Nah ini langsung aku makan sendiri. Aku langsung ambil nasi, dan aku suka banget telur balado pakai kecap. Kalian harus coba juga. Yeay, selamat makan. Lanjut, aku mau nugas. Ini aku disuruh gambar penampang tulang gitu, tugas biologi. Dan aku langsung aja gambar di tab aku. Setelah sekian lama menugas, akhirnya jadi dan ini hasilnya. Langsung aja kita submit dan turn in deh di Google Classroom. Selanjutnya, aku ngerjain Anderson aku yang belum kelar. Nah, ini aku mau voice over gitu, tapi skripnya aku tulis dulu di notes MacBook aku. Jadi aku tinggal baca deh. Nah ini aku mulai voice over, tapi aku kayak ngulang-ulang mulu karena durasinya nggak cukup. Jadi aku singkat-singkatin lagi. Terus pas udah selesai, langsung aku upload aja deh. Abis itu aku nonton Homecha, dan... Oke, segini dulu videonya. Thank you banget buat yang udah nonton sampai abis. Hope you like it and see you next time. Bye-bye!